Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Magetan, Jawa Timur terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satunya seperti di Pasar Sayur Magetan. Menurut pedagang, naiknya harga telur ayam diduga akibat tingginya permintaan telur ayam seiring cairnya program Keluarga Harapan atau PKH, sehingga harga telur ayam dari kandang sudah tinggi. Harga telur ayam yang sebelumnya di kisaran Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram, sejak sepekan terakhir terus naik menjadi Rp28.000 hingga Rp29.000 per kilogramnya. Bahkan naiknya harga telur ayam tersebut hampir setara dengan harga daging ayam yang kini dijual dengan harga Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Dampak naiknya harga telur ayam membuat omset pedagang menurun. Pasalnya sejak terus naiknya harga telur ayam, daya beli masyarakat juga ikut menurun. Mahal telur ini, Gud. Keng kandang sudah mahal dibanding nih harga ayam. Hampir imbang. Hampir imbang. Berapa Bu Ibu sekarang jual? 29. Nek telur 29, 28. Oh, itu ada yang berarti hampir sama ya dengan daging ayam. Udah berapa lama Bu ini Bu? Naik. 5 harian. 5 harian. Penyebabnya ya kandang ya mahal nih. Oh, kalau dari kandang sendiri berapa Bu? Selisih naik, gih, ini ku 1.000, ini ku kotor. Dari berarti berapa dari kandang Bu? 27 kemarin. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV.